Kalian dulu ada minggu satu nih katanya. Eh, kau belikan aku minum dulu. Mana minggu satu? Mana minggu satu dah? Oh, bagus. Sini, sini, sini. Kalian nanti ujian sama aku minggu 4. 5 kali kami ujiannya, Dok. Baguslah, tiap hari ujian. Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, every day we are exam, eh? Wow. Post test, and pre-test, post test, pre-test, every day. Apa? Udah mana cepat sih kita minggu satu nih? Udah mau gas ini. Empat. Apa kisi-kisi? Kisi-kisi. Sini. Hatop. Hatop. Apa hatop? Hatop. Mana? Berapa rajuman? 6. Bagus. Ini kurasa bodong juga nih, sama kayak kalian. Sama kayak kalian. Ini stasi berapa? Stasi keberapa ini? 6. Apa yang nomor 1? Kulit. 2. Psikiatri. 3. Neuro. 4. 4. Interna. 4. Anak. 4. Anak. Terus? Mata. Kos mata udah? Aku tanya dulu. Kos mata. Ada itu penyakit mata itu ada kayak lemak-lemak di kornea itu apa namanya? Apa? Aku tahu. Apa namanya? Woi, kau lihat aku. Apa namanya? Kayak ada lemak-lemak gitu, dia kayak putih-putih gitu garis-garis. Apa namanya? Enggak tahu. Pas nih. Pterygium. Salah. Aku ya dokter paru aja tahu. Aku ada SPP plus SPM plus paru plus mata. Loh. Apa? Itu yang putih-putih itu dia lemak-lemak garis-garis dari kornea itu. Apa? Apa? Apa namanya? Pinguikulat. Sikit lagi. Pinguikulitis. Gak pernah dengar? Kalian gak betul kalian berarti kosnya kan di mata nih. Masa pun aku tahu. Oh, kau dari mana? Asal-asal kota-kota. Nih. Kisaran nih. Binjai ini. Kisaran ada dua kisaran nih. Hah? Riau ini. Padang. SMA yang negeri siapa? Ini negeri. SMA. Nih. Nih. Negeri bagus. Nih. Nih. Cuman dia sendiri swasta. Aku mau tanya nih. Kalian kan masuk paru. Kalau tahu TB paru itu dia kan masuk ke dalam badan kita secara apa? Droplet. Oke, droplet. Kemudian droplet masuk ke dalam badan. Kemudian habis itu setiap gitu masuk ke dalam tubuh kita, nanti dia ketemu sama siapa? Kuman TB itu. Hah? Sama makrofag, bagus. Siap dia ketemu makrofag, apa tugas makrofag itu? Memfagosit kuman TB tadi. Oke. Kalau kuman TB-nya jumlahnya rendah, matilah dia kan kuman TB-nya. Kalau dia jumlahnya banyak, berarti dia nggak bisa ditahan kan, baik kuman TB-nya, makrofagnya minta ampun ya. Oh, tolong baik kali kuman TB. Oh, ampun. Oh, udah. Kemudian bla 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 singkat cerita, dia itu kan masuk ke paru ya, jelas lah ya kan, ada TB paru. Tapi kan ada penyakit TB yang lain ya kan, di mana aja tuh? Kalau dari kepala apa namanya? Meningitis. Hah? Meningitis, TB. Oke, terus turun ke bawah apa? Dari kepala meningitis TB betul satu, terus? Iyalah, kelenjar putih apa namanya? Gen. Limfadenitis. Ya, limfadenitis, TB. Oke, betul. Terus baru ke bawah. TB apa? Nih. TB apa?
Ini benesi TV, ini TV kelenjar, ini TV apa? TV paru, terus apa lagi? TV peritoneal bisa, terus? TV kelenjar apa? Udah aku sempurkan aja lagi, ulang-ulang, ini TV kelenjar. Yang lain, TV apa lagi? Tulang. TV tulang, tadi kamu sempurkan apa? Oh ini peritoneal, TV tulang, oke, betul, ini apa, terakhir? Banyak lagi TV-TV, apa lagi? Cepatlah. Enggak tahu. Apa? Apa? TV apa? Cepat. Yang kusimpulkan tadi apa? Kulit. TV kulit. Oke. Pertanyaan terakhir. Udah 5 menit nih. Kuman TV bisa menyebar dengan cara ada 4. Sebutkan. 1. Hah? Dengan cara apa? Ada 4. Apa? Van Helsing. Inhalasi. Salah. Kamu inhalasi pula ini. Enggak tahu. Tapi kalian pandai, kalian tajir di patu visio makrofag nih. Apa? Ini menyebar itu dengan cara apa dia? Kan kumannya udah masuk ke dalam tubuh kita. Dia terus menyebar tak kemana-mana. Yang kalian sebutkan tadi lah yang penyakitnya itu sudah di paru. Iya, dengan cara apa dia penyebarannya? Secara apa dia namanya? Ada 4. Sebutkan. Gak tau kalian kan? Berarti kalian kuliah itu kuliah bodong. Ya, kuliah bodong, kalian tahap kerja kalian kudu kuliah. Besok aku tanya. Awas kalian gak tahu.